Gelagat Susrini yang langsung lakukan ini saat Rayyaza memegang anjing sahabat Mama Rita disorot. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Klik juga tombol lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Ditinggal mama papanya ke Itali, Susrini harus pintar mengalihkan perhatian Rayyaza agar tak terlalu rindu dan selalu teringat dengan kedua orang tuanya. Seperti yang terlihat baru-baru ini, Susrini nampak mendampingi Rayyaza diajak sang nenek atau Mama Rita untuk menikmati keindahan alam dan udara segar di puncak. Seperti yang terlihat baru-baru ini, Susrini nampak mendampingi Rayyaza diajak sang nenek atau Mama Rita untuk menikmati keindahan alam dan udara segar di puncak. Tak sendirian, Mama Rita juga mengajak kedua cucu cantiknya yakni Ansara dan Aruni, serta sahabatnya Desire Tarigan yang tak lain ialah Ibunda Bam Samson. Namun sikap Susrini mendadak jadi sorotan kala melihat Rayyaza memegang anjing kecil yang digendong sahabat neneknya itu. Melihat tangan Rayyaza hendak memegang mulut anjing, Susrini pun langsung berteriak kepada Rayyaza untuk tidak menyentuhnya. Susrini juga terdengar langsung mengajak Rayyaza mandi. Hal tersebut tegas dilakukan Susrini walaupun di hadapan Mama Rita dan sahabatnya karena tak mau anak asuhnya terkena najis. Meski anjing yang dibawa Desire sangat imut dan lucu, namun dalam agama Muslim terkena air liur anjing merupakan sebuah najis. Pom. Namanya pom-pom. Itu sama pom-pom. Pom-pom. Ini namanya Happy. Ada yang nggak dipegang mulutnya, Happy. Dek? Happy. Jangan dikakin pakai kaki dong, Mbak Salwa. Jangan. Oke, jangan. Oke, sayang, Zak. Yuk, mandi yuk. Basah celananya. Ah, ditelan dulu yang di mulut. Nah, buat kalian yang pengen tetap up to date dengan semua berita terbaru dari Rans, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.